Kok rambut anaknya tebel sih? Kok rambut anaknya hitam? Kok rambut anak terlihat sehat? Kok rambut anaknya bagus sih? Hai, assalamualaikum. Welcome back my channel. Jadi di video kali ini aku mau review produk lagi. Produk yang aku review di video ini adalah produk yang diformulasikan untuk bayi. Produk ini adalah produk hair lotion. Nah, kalau kalian penasaran nih seperti apa reviewnya, tonton video ini sampai habis, jangan di skip biar kalian tidak ketinggalan informasinya. Sebelum masuk ke reviewnya, aku mau berbagi sedikit pengalaman aku ke kalian nih. Biasanya nih setiap aku kumpul kan sama teman-teman aku, itu ada kalanya aku tuh ngajak anak aku juga gitu ya. Nah, jadi setiap momen itu pasti ada aja deh yang nanya, kok rambut anak aku tuh bagus, kok rambut anak aku tuh tebel, kok rambut anak aku tuh terlihat sehat. Nah, sebenarnya ya anak aku tuh dari lahir tuh udah tebel, rambutnya udah tebel kayak gitu. Nih ada di video ini aku bakal tunjukkan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kenapa, ya mungkin itu karena memang itu faktor genetik. Aku sama suami aku tuh emang udah tebel duluan kayak gitu ya, mungkin juga mempengaruhi sama anak aku. Nah, tapi kalau misalnya nih kalian pengen rambut anaknya sehat, tebel, hitam, bagus lah kayak gitu, bisa kita coba gitu ya dengan menggunakan yang namanya produk hair lotion. Apalagi kan sekarang banyak banget tuh hair lotion berbagai macam merek ya di marketplace-marketplace kayak gitu. Nah, jadi di video kali ini aku mau rekomendasikan ke kalian hair lotion yang bagus, yang udah BPOM juga, bahan-bahannya itu natural, yang aman digunakan dari newborn sampai dengan anak. Jadi buat teman-teman yang pengen rambut anaknya terlihat sehat, hitam, terlihat lebih lembut, wangi juga, atau pengen rambut anak terlihat lebih tebal kayak gitu ya, simak video ini sampai habis ya. Nah, jadi ini dia hair lotion yang bakal aku review dan aku rekomendasikan ke kalian. Ada hair lotion dari Norganic, yang ini ya hair lotionnya. Jadi hair vitamin lotion dari Norganic ini salah satu produk dari Optimum juga. Nah, sebelumnya aku juga pernah banget review produk-produk dari Optimum, misalnya kayak Azurly Baby Pillow, terus juga ada booster ASI Optimum, dan juga ada Cloudy Calming Baby Oil. Nah, itu produk-produk dari Optimum. Nah, termasuk produk dari Norganic ini juga salah satu produk dari Optimum. Nah, untuk Norganic Hair Vitamin Lotion dari New Optimum ini, dia diklaim bisa untuk membantu merawat kesuburan rambut dan menutrisi rambut, serta bantu menjaga rambut tetap wangi sepanjang hari. Bisa juga bikin rambut terlihat lebih sehat, hitam, dan lebat. Untuk hair lotion organik ini di 60 ml harganya Rp49.000 aja. Nah, jadi hair lotion ini terdiri dari 100% bahan alami ya. Jadi aman banget digunakan dari newborn atau bayi baru lahir sampai dengan anak. Nah, jadi anak aku yang 5 tahun aja nih usianya aku pakai hair lotion ini. Nah, untuk ingredientsnya sendiri dia terdiri dari kemiri. Nah, dimana kemiri ini berfungsi untuk merawat dan menutrisi rambut hingga terasa lembut dan halus. Terus dia juga mengandung avokado atau alpukat. Nah, di mana alpukat ini dipercaya bisa untuk memperbaiki kondisi akar rambut sehingga tidak mudah patah atau rontok kayak gitu ya. Nah, terus kandungan lainnya dia juga mengandung aloe vera ekstrak atau lidah buaya, di mana aloe vera ini banyak banget manfaatnya ya. Terutama nih kalau misalnya di rambut digunakan itu bisa untuk meningkatkan pertumbuhan rambut, jadi bisa bikin rambut anak tuh lebih tebal, karena ekstrak aloe vera ini dipercaya lebih efektif untuk meningkatkan kesuburan rambut. Kemudian dia juga mengandung allantoin. Nah, dimana allantoin ini bermanfaat untuk membuat kulit kepala tuh lebih halus dan lembut, serta meningkatkan elastisitas rambut. Teman-teman bisa gunakan hair lotion organik ini setelah anak keramas
dalam keadaan rambut basah atau dalam keadaan rambut anak yang kering. Jadi gunakan aja setiap hari tanpa perlu dibilas. Jadi untuk cara pemakaiannya sudah ada tertera di kemasan botolnya ya. Semprotkan pada rambut anak dengan jarak 5 sampai 7 cm. Jadi untuk hasilnya maksimal, teman-teman bisa gunakan setiap hari dan tanpa dibilas. Untuk organic hair lotion ini, dia bisa menutrisi rambut, melembutkan rambut, menjaga rambut tetap wangi, dan dapat digunakan dari newborn. Nah, menurut aku ini packagingnya ringan banget karena dia terbuat dari plastik. Travel size, jadi enak banget dibawa kemana-mana ya. Terus untuk bagian penutupnya, ini tuh anti tumpah. Cukup kalian buka aja tutup bagian depannya seperti ini, tarik aja. Nah, ini tuh kayak gini tutupnya. Kalau misalnya kalau udah nggak gunakan lagi, kalian cukup tutup botolnya seperti ini aja. Nah, ini udah aman banget dan dia tuh anti tumpah. Dan jujur ini untuk wanginya itu aku benar-benar suka banget ya. Wanginya itu bener, aku nggak berlebihan, nggak alay kayak gitu loh wanginya. Terus juga di wanginya soft dan wangi itu awet banget waktu diaplikasikan rambut. Jadi sepanjang hari itu rambut anak, rambut bayi itu tetap harum aja. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja kalian coba untuk beli dulu produknya. Nanti aku bakal taruh link produknya di description box aku ya. Jadi kalian bisa order via Shopee ataupun TikTok Shop ya. Optimum sebagai opsi shopping for mom and baby. Oke, sampai di sini dulu video dari aku ya. Jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara kalian like, comment, subscribe channel aku. Jangan lupa juga nih untuk share video ini ke seluruh media sosial kalian. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Keep enjoy and see you.